Rapat paripurna DPR mengesahkan rancangan undang-undang tentang ibu kota negara RUU IKN menjadi undang-undang. Dengan disahkannya undang-undang IKN, maka ibu kota Republik Indonesia resmi pindah dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Ibu kota pindah ke Kalimantan Timur akhirnya menjadi kenyataan. Rapat paripurna DPR akhirnya mengesahkan Undang-Undang Ibu Kota Negara atau UU IKN. Dengan adanya UU IKN ini akan dilanjutkan dengan pembangunan Ibu Kota Negara di wilayah Kabupaten Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur. Rencananya pemindahan Ibu Kota berlangsung bertahap mulai 2023. Diharapkan, Presiden dan Wakil Presiden sudah mulai berkantor di Ibu Kota Negara yang baru pada 2024. Hari ini undang-undang telah disetujui oleh DPR dan diselesaikan. Maka tahap selanjutnya adalah bagaimana dari landasan undang-undang itu akan menjadi sebuah tahapan untuk proses pembangunannya dan pemindahannya. Sebelumnya, pemerintah telah menetapkan nama ibu kota yang baru adalah Nusantara menggantikan Jakarta. Dari Jakarta, iNews melaporkan.